Amma qauluna anapun utawi pengucap kita annal hadisa seduhune barang anyar iku layas tahune ora ngalap cukup apa hadis fi hudusihi ing dalam sifat anyare hadis an sababin sanging sebab iku fajaliyun mongko jelas. Fa inna kulla hadisin mongko setuhune saben-saben barang kang anyar muhtasin kang den tertentu akan biwaktin kelawan waktu iku ya juzu wenang fil akli ing dalam akal apa takdiru takdimihi ngira-ngira akan majune waktu wa takhiruhu lan mundure wa takhirihi lan mundure waktu fakhtiso suhu mongko utawi tertentune hadis biwaktihi kelawan wektune hadis dunama ora wektu qablahu kang sadurunge waktihi wa malan wektu badahu kang sawuse waktihi iku yaftaqiru butuh apa ikhtisos bidururati kelawan sakmestine ilal mukhasisi maring zat kang mujudak zat kang nertemtokaken. Amma qauluna anapun utawi pengucap kita al-alamu hadisun al-alamu hadisun al-alamu utawi alamiku hadisun anyar iku faburhanuhu mongko utawi dalile al-alamu hadisun iku anna atsamal alami setuhune jisime alam iku la takhlu ora sepi opo atsamal alam anil harokati sangking obah wasukuni lan meneng wahuma utawi harokat lan sukun iku hadisani anyar anyar karone wama utawi barang layah lukang ora sepi opo ma anil khawadisi sangi barang anyar fahuwa mengko utawi ma iku hadisun anyar fafi hadal burhani mengko iku ing dalem ikilah dalil salah sudah awin utawi telu piro-piro dalil telu piro-piro pengakuan ngerti niku. Pun iki kita terangake sak kadare. Bal takadu fitratun nufusi tashhadu bikaunha bikaunha makhudatan tahta taskhirihi wa musarrafatan bimuqtada tadbirihi. Jadi kita sendiri sekarang hidup ini justru sudah sebagai dalil karena kita itu hidup itu ya, barbarannya ya banyak sesuatu yang kita kehendaki yang tidak tercapai. Jadi kita itu barbarannya terpaksa tunduk kepada Allah. Terpaksa adalah terarahkan oleh pengrumate Allah. Ngeten. Ora terarahkan nanggone karep kita dhewe ngoten lho. Iki termasuk dadi dalile nek Allah iku ana. Utawa sing ngrumat kita niku ana, ngoten lho maksude. Kita iku tidak berdiri sendiri. Kita itu tidak berdiri sendiri. Mergo buktine karep kita usaha kita, rancangan kita, itu akeh sing rancer, dengerin. Itu bukti bahwa kita itu sebetulnya tunduk kepada aturan yang dari sana, bukan aturan kita. Ngeten. Terus walidzalika qala Allah taala fillahi syakun fatiri samawati wal ardi wa li hadza ba'atal anbiya shalawatullahi alaihi bi ta'atil khalqi ila tauhidil yaqulu la ilaha illallah wa ma umiru ayyaqulu lana ilahun walil alami ilahun. Jadi nabi itu diutus oleh Allah untuk mengajak orang-orang untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak mengucapkan lana ilahun walil alami ilahun. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah, tidak ada yang menentukan kecuali Allah.
Karena itu sebetulnya akal kita sendiri itu sudah nyaut. Nyaut bahwa bahwa sebetulnya itu la ilaha illallah, bukan lana ilahun walil alami ilahun. Ngeten niku. Mulane Allah uga dawuh wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardha la yaqulunna Allah. Jadi kalau kamu bertanya pada orang-orang itu Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab Allah. Loh, ini kan ayat ini kita pikirkan, duh kok ngono ya? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardha la yaqulunna Allah. Kalau orang-orang kafir itu kamu tanya Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab Allah. Kok ngono ngene. Jadi ini seperti apa ya? Seperti pengakuan secara alami, bukan pengakuan lisan, itu maksudnya niku. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ini yang dimaksud sepertinya pengakuan hal, bukan pengakuan lisan. Wa qala ta'ala faqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim fa idzan fi fitratil insani wa syawahidil qur'ani ma yughni 'an iqamatil burhan. Artinya sebetulnya kalau kita itu mencari sebetulnya betul atau enggak kalau Allah itu ada, Allah itu Tuhan itu yang menciptakan saya dan lain sebagainya, itu sebetulnya keadaan kita sendiri dan dalil Al-Quran itu sudah cukup untuk sebagai dalil bahwa Tuhan itu ada. Ngaten cara asline, cuma walakinna ala sabilil istidhari wal iktidai bil ulama innudzur naqulu mim bida'atil uqul anal hadis la yastaghni fi hudusi an sababin yuhdisu. Namun saya tetap menerangkan bahwa karena ya menganut pada ulama-ulama yang dulu ya, ya memang diterangkan gitu. Apa antara lain yaitu bahwa akal kita ini berkata bahwa barang yang hadis, barang yang baru, barang sing anyar niku pasti ada sebabnya. Nah, alam ini baru. Alam iki anyar. Berarti butuh sebab sing memunculkan alam iki. Pertama, akal kita itu berkata begitu. Terus amma qauluna annal hadis la yastaghni fi qudusi an sababin fajaliyun. Kalau alam ini adalah baru. Dunia, langit, bumi, srengenge, aku niki anyar. Wong niku anyar. Niku kok iso mbarani anyar. Mergo wong misale ya. Aku, kowe niki kan tertentu. Artinya tertentu niku kita hidup di Indonesia. Kita hidup di tahun 80 sampai sekarang ini 2020. Ngeten niku kok gak urip tahun 50 to urip tahun 30 lho ngene. Atau kok kita itu ndak hidup di tahun
2070. Nah, kita adalah makhluk yang tertentu. Dan itu berarti eneng sing ngatur aku, eneng sing nentokno nek aku iki urip ana ing taun iki. Dengerten. Artinya akal kita percaya bahwa keadaannya begitu, ada yang menentukan. Terus niki wau, alam itu adalah barang baru. Dalile yaiku alam iki ora sepi sangka obah lan meneng. Dadi alam niki anjene nek gak obah ya meneng. Menungso niki nek gak obah ya meneng. Wit niku nek gak obah ya meneng. Bumi niki nek gak obah ya meneng. Jadi barang iki kabeh niku ya srengenge ya apa wae niku ya hawa ya niku nek gak obah ya meneng. Nah, obah karo meneng niku barang anyar. Ngeten. Lah, barang sing ora sepi sangka barang anyar niku berarti anyar. Ngeten.